pelan-pelan. Oke. Nah, 0, nanomili. Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Cimuswa Channel. Oke teman-teman, kali ini aku mau bikin video tutorial lagi ya. Tutorial cara memasang trimpod DC offset pada driver amplifier OCL 150 watt ini ya. Nah, jadi video ini adalah video kelanjutan yang kemarin ya. Kemarin kan sudah saya buatkan tuh tutorial cara memasang trimpod settingan buat bias ini ya, atau trimpod bias servo ini ya. Nah, kemarin kan sudah saya buatkan tuh tutorial cara buat apa, buat trimpod buat settingan bias servo. Nah, jadi kemarin tuh sudah berhasil, ini trimpodnya sudah berhasil dan bisa buat buat acus ya. Cuman ini hasilnya kurang sempurna atau kurang maksimal karena driver OCL 150 watt ini belum ada settingan DC offsetnya. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tutorial cara memasang trimpod settingan buat DC offset. Biar apa? Biar amplifier kita itu bebas dari tegangan DC di output speakernya, dan biar settingan bias ini lebih imbang dan lebih mudah untuk nyetingnya ya bro ya. Karena kalau nggak ada settingan DC offsetnya, ini untuk menyeimbangkan tegangan bias juga rada susah bro. Nah, jadi ini driver OCL 150 watt. Nah, ini sudah saya pasang trimpod biasnya. Ini sekarang saya akan membagikan tutorial cara memasang trimpod buat settingan DC offset. Biar apa? Biar tegangan output speaker ini bebas dari tegangan DC. Karena apa? Karena pada dasarnya output speaker ini tegangannya itu AC dan tidak boleh ada tegangan DC ya bro ya. Terus apa yang terjadi jika output speaker kita ini keluar tegangan DC? Nah, pasti kalau output driver amplifier bagian speaker ini keluar tegangan DC, itu akan cepat merusak coil atau spool speaker ya. Nah, itulah yang menyebabkan spool speaker kita cepat terbakar, itu karena output speaker kita ini keluar tegangan DC. Nah, jadi usahakan output speaker ini tidak ada tegangan DC atau mendekati nol lah tegangan DC-nya. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa buat klik tombol like dan subscribe ya bro, karena subscribe itu gratis dan nggak bayar bro. Oke, langsung saja kita lanjut tutorialnya bro ya. Jadi nanti akan saya pasang trimpod buat settingan DC offset. Nah, jadi komponennya hanya satu buah saja, yaitu trimpod bro. Nah, di sini saya pakai trimpod ukuran 100 ohm ya. Ini trimpod 100 ohm, dan pastikan kalian gunakan trimpod yang bagus kualitasnya ya. Ini kodenya W101, ini 100 ohm. Nah, kalau trimpod buat settingan bias ini 5K ya. 5K ya, atau W502 nih. Jadi trimpod untuk setting DC offset ini nanti saya pasang di bagian transistor stack input. Nah, jadi di sini ada 3 transistor. Nah, ada 3 transistor yang kecil ini ya. Jadi ketiga ini adalah bagian stack input. Nah, bagian transistor stack input ini kedua transistor ini ya, transistor 1, 2 ini. Nah, sedangkan transistor yang satu ini adalah transistor sebagai penstabil tegangan buat supply dua transistor ini. Jadi kedua transistor ini juga ada tegangannya bro, dan tegangannya ini didapatkan dari transistor ini. Jadi seperti ini ciri-ciri dari transistor stack input ini. Bagian emitor-emitor ini terhubung, jalurnya ini emitor-emitor ini terhubung terus menuju ke kaki kolektor yang ini ya. Sudah paham sama situ ya bro ya. Nah, sedangkan ciri-ciri dari transistor penstabil tegangan ciri-ciri dari transistor penstabil tegangan untuk supply transistor input ini kaki kolektornya menuju ke kaki emitor-emitor ini, terus dia ini terhubung ke resistor 10K ini. Dan ini resistor 10K ini yang biasanya panas itu ya. Terus dia juga terhubung ke resistor 560 ohm dan kedua buah dioda ini ya bro ya. Jadi ini transistor penstabil tegangan buat supply transistor input stack, dan ini adalah
transistor input stack. Nah, ciri-ciri dari transistor input stack ini antara lain, nah, bagian kaki basis ini terus menuju ke bagian input, sedangkan kaki basis yang ini menuju ke resistor 33K ini terus menuju ke output speaker. Seperti itu ya, Bro ya. Nah, yang jelas semua amplifier OCL 150 watt itu ada transistor stack input nih, ada 3 transistor ini. Jadi yang 2 ini bagian stack input, yang 1 ini transistor untuk penstabil tegangan supply stack input ini. Jadi emitter-emitter ini jalurnya terhubung terus menuju ke kolektor. Nah, jadi yang kita oprek nanti bagian kaki emitter-emitter ini ya, Bro ya. Saya buka dulu drivernya. Jadi ini DC offsetnya apa masih tinggi ya? Ini DC offsetnya masih tinggi karena dari pabrikannya nggak ada settingan trimpot DC offset. Dan kalau nggak ada settingan DC offset, ini untuk menyeting bias pun susah, Bro ya. Walaupun kita putar-putar, walaupun biasanya sudah kita putar bisa naik turun, cuman biasanya susah imbang karena nggak ada settingan DC offsetnya. Nah, jadi nanti saya pasang settingan DC offset trim. Saya pasang trimpot buat settingan DC offset biar amplifier kita bebas dari tegangan DC di output speakernya dan settingan bias lebih mudah ya, Bro ya. Seperti itu ya, Bro ya. Nah, ini sebenarnya sudah berfungsi cuman kurang maksimal ya. Kemarin kan sudah saya buatkan tutorialnya, kalian bisa cek sendiri. Nah, ini ya. Bagian ini emitter-emitter menuju ke kolektor nih. Jalurnya ini, Bro. Nah, inilah kaki emitter-emitter yang saya maksud tadi ya. Nah, jadi kaki emitter-emitter kedua input transistor stack tadi ini. Ini emitter kaki emitter, terus ini juga emitter, terus menuju ke kaki kolektor nih. Ini jadi satu. Nah, emitter-emitter menuju ke kaki kolektor. Terus bagian basis ini menuju ke bagian input ini. Terus bagian basis ini menuju resistor 33K menuju ke output speaker nih ya. Ini output speaker. Nah, ini. Nah, sampai sini jelas ya. Jadi ciri-ciri dari input stack, ciri-ciri dari transistor input stack di OCL 150 watt itu emitter-emitter ini terhubung terus menuju ke kaki kolektor. Oke, langsung saja kita lanjut tutorialnya, Bro ya. Jadi kita lepas kaki emitter-emitter ini. Nah, ya, emitter-emitter ini. Jadi posisi kode ini menghadap ke kita, kaki di bawah, kaki kiri ini emitter, tengah kolektor, kanan basis. Jadi emitter-emitter ini kita lepas. Ini sebenarnya pendek ya, cuman saya sambung, saya chamber karena sangat susah ya, Bro ya, kalau pendek tiarnya. Ini saya lepas, kita langsung lanjut ke tutorialnya saja ya, Bro ya. Kita lepas emitternya. Kalian bisa menggunakan solder attractor ya. Nah, ini saya lepas. Oke. Ini juga oke. Nah, ini sudah terlepas ya, Bro ya. Nah, seperti ini. Jadi emitter ini sudah terlepas. Emitter ini sudah terlepas. Oke, emitter ini sudah terlepas ya, ingat. Gelap. Oke. Nah, ini. Emitter terlepas, emitter terlepas. Ini jalur ke PCB menuju ke kolektor ini. Terus kita ambil trimpotnya. Nah, ini ya. Jadi trimpot ini punya 3 kaki. Jadi kaki yang nomor 1 ini sebelah kanan, nomor 2 tengah kiri, yang nomor 3 sebelah kiri. Terus kita hubungkan kaki ini. Kaki trimpot yang kanan dan kiri ini kita hubungkan ke kaki emitter transistor ini ya. Jadi kaki trimpot yang ini, yang kanan kiri ini kita hubungkan ke kaki transistor emitter stack input nih. Kita hubungkan ke sini yang sudah kita lepas tadi. Terus yang kaki trimpot yang tengah ini nanti kita hubungkan ke ini, ke pin yang sudah kita lepas tadi ini. Atau kalian bisa masukkan ke bagian emitter ini atau ke kaki kolektor yang tengah ini. Ingat, jangan sampai salah ya. Ini kalian bisa bolak-balik seperti ini. Yang penting kaki kanan dan kiri, pinggir paling pinggir ini, paling pinggir sebelah kiri dan paling pinggir sebelah kanan ini terhubung ke kedua transistor emitter-emitter yang sudah kita lepas tadi ya. Oke, ini saya terus ini dulu. Ini sedikit saya majukan aja dah. Nah, seperti ini ya. Kalian bisa bagian yang sudah kita lepaskan, kalian bisa gabungkan seperti ini. Oke, kalian bisa gabungkan.
Oke, sekarang kita sambung, bro. Nah, seperti ini ya. Ini nanti untuk settingan DC offset. Jangan sampai salah ya, kita hubungan ke kaki emitter-emitter input stack, bukan emitter transistor penstabil tegangannya, tapi ke kaki emitter-emitter input stack ya, bro. Oke, saya ambil channel dulu itu. Oke, sudah terhubung. Nah, seperti ini ya, bro ya. Sangat mudah sekali. Jadi emitter ini kita hubung ke kaki trimpot yang sebelah kiri, yang sebelah kanan ini. Terus yang emitter satu ini, yang satunya ini, kita hubung ke kaki pinggir emitter, ke kaki pinggir kaki trimpot ya. Nah, seperti ini. Jelas enggak ya ini, soalnya kecil banget ibu, cilik banget bro. Seperti ini ya, itu kan jelas ya, emitter emitter. Terus kaki trimpot yang tengah, kaki trimpot yang tengah ini kita hubungan ke ini pin emitter yang kita lepas tadi ya. Ini ke sini, atau kalian bisa masukkan ke lubang emitter ini. Karena ini kabelnya agak oke. Ingat, video ini saya buat khusus buat pemula ya teman-teman, jadi pastikan nontonnya jangan skip dan tonton sampai selesai ya. Nah, oke, sudah terhubung. Nah, ini sudah jadi dan siap kita tes ya bro ya. Jadi sebelum ada trimpot itu pasti DC offsetnya itu besar ya. Setelah ada settingan trimpot DC offset ini, kita bisa mengecasnya sampai mendekati 0 milivolt ya. Nah, seperti ini ya bro ya. Jadi ciri-ciri dari input stack ini adalah kaki emitter-emitter ini awalnya saling terhubung terus menuju ke kaki kolektor ini. Terus kita lepas semua tadi, kaki emitternya kita lepas. Terus kaki emitter ini kita hubungkan ke ini trimpot yang sebelah kanan ini yang satunya. Terus kaki emitter yang satunya lagi kita hubungkan ke kaki trimpot yang sebelah kiri ini juga. Terus kaki trimpot yang sebelah tengah, yang tengah ini kita masukkan ke kaki, ke pin PCB yang emitter ini. Sini ya, nah sini. Atau kalian bisa hubungan ke kaki kolektor yang tengah ini, ke kaki kolektor transistor yang 1733 ini. Jadi ini transistor penstabil buat PSU kedua transistor input stack ini. Jadi transistor penstabil PSU ini ciri-cirinya dia terhubung ke resistor 10K ini ya. Resistor 10K ini sangat panas ya, biasanya tuh panas, itu ciri-ciri dari OCL ya. Terus selain itu, transistor penstabil tegangan ini juga terhubung ke dua buah dioda ini dan resistor 560 ohm ini. Jadi R10K, R560 ohm dan dioda ini terhubung ke VCC plus dan VCC min. Terus yang kolektor ini dimasukkan ke kaki emitter transistor ini. Nah, ini. Jadi tadi kaki emitternya kita putus, terus kita hubungan ke kaki trimpot yang sebelah kanan, dan yang sebelah sini kita hubungan ke kaki trimpot yang sebelah kiri, dan kaki trimpot yang sebelah yang tengah ini kita masukkan ke pin emitter ini, pin emitter yang sudah kita lepas tadi ya. Nah, ini, atau kalian bisa hubungan ke kaki kolektor yang tengah.
Nah, seperti ini jalurnya ya. Jadi awalnya tuh emitter-emitter terhubung. Karena ini sudah kita cabut dan sudah kita rangkai ya. Jadinya seperti ini ya, Bro ya. Nah, oke, semoga kalian bisa paham ya. Sekarang kita tes. Oh ya, saya ingatkan. Sebelum dites, pastikan VCC PSU ini di 18 VAC ya. Biar jika nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, driver ini aman dan TR final tidak jebol ya. Jadi pastikan VCC ini rendah 18 VAC dulu, terus kita setting. Setelah kita setting, kalian bisa naikkan ke 32 VAC setelah semuanya normal ya, Bro ya. Oke, sekarang saya pasang dulu ya. Coba pasang sini dulu ya. Saya pasang purna. Jadi budayakan tonton sampai selesai dan jangan di skip ya, Bro ya. Kita ambil multitester, terus kita putar di skala 200 mV. DC volt di 200 mili. Kita cek DCO-nya. Apakah trimpolnya sudah berfungsi dengan baik? Yang probo hitam kita hubungkan ke ground atau CT ini ya. Ke ground PSU atau CT. Probo warna merah kita hubungkan ke output speaker. Output speaker yang positif. Ini ya, output speaker yang positif. Dan untuk settingan apa DC offset ini, pastikan volume tertutup, jangan sampai kebuka. Ini jangan sampai ada input masuk ya. Atau kalian bisa jumper input positif ke ground. Jika ada potensinya, kalian cukup putar ke kiri, jangan dibuka biar nggak ada input, nggak ada sinyal input yang masuk ya. Sekarang saya colokkan. Nah, di situ DCO-nya terbaca minus 39 mV ya. Nah, inilah yang menyebabkan settingan bias ini susah untuk imbang ya. Karena dia minus 40 mV. Kalau dia bisa mendekati 0,00 mV, maka settingan bias ini mudah sekali untuk imbang dan enak nyetingnya. Terus di output speaker ini bebas dari tegangan DC ya, Bro ya. Jadi kalau output speaker ini bebas dari tekan DC, apa spool speaker kita itu awet banget dan enggak mudah terbakar ya, Bro ya. Sekarang kita setting ya, kita putar trimpolnya apakah bisa berfungsi dengan baik. Kita lihat, kita putar perlahan karena ini sangat sensitif ya. Nah, 0,00 mili, kita set mendekati 0,00 ya. Sebenarnya ini sudah aman, cuman kalau bisa sempurna itu 0,00, walaupun susah ya. Oke, nah ini sangat bagus sekali, sudah mantap banget. Coba lagi sedikit lagi biar bisa anteng. Nah, oke. Nah, kalau seperti ini sudah bagus banget dan sudah sempurna ya. Dan driver amplifier ini aman dan membuat spool speaker kita tidak mudah terbakar ya. Pastinya aman. Dan kalau sudah 0,00, oh naik lagi itu. Saya putar lagi ya. Intinya DCO itu harus mendekati 0,00 mV ya. Maksudnya kalau masih di bawah 1 volt itu masih aman lah. Kalau sudah 1 volt ke atas itu sangat berbahaya buat speaker kita. Oke, sudah. Nah, sekarang kita cek bagian biasnya ya. Kita putar di skala DC 20 volt. Nih, untuk biasnya. Ini kalau sudah DCO sudah 0,00 mV, ini pasti biasnya bisa imbang ya. Coba kita cek ke kaki basis yang positif. Ini kaki basis yang positif. Kaki basis yang positif. Nah, positif 20 volt. Positif 25. Kita adjust ke
kita adjust ke 0,30 dulu ya. Kita putar ke kanan. Nah, ini sudah imbang ya, bro ya. Nah, 0,30. Jadi bias ini idealnya 0,40, 0, intinya jangan lebih dari 0,50 volt ya di kaki basis transistor final. Nah, jadi ini sudah berfungsi dengan baik, trimpot bias sudah berfungsi dengan baik, dan DC offset sudah berfungsi dengan baik. Jika semua sudah normal, ini kan tadi 18 VAC ya. Jika kalian ingin menaikkan ke 32 VAC, pastikan bias di transistor final, tegangan bias di transistor basis transistor final ini pastikan 0,30 volt dulu ya. Jangan kalian setting di 0,40, tapi 0,30 dulu. Setelah 0,30, kalian bisa naikkan ke 32 VAC. Karena kalau kalian pas setting, misalnya kalian pakai 18 VAC, terus kalian setting di 0,50, terus kalian nggak turunkan dulu biasnya, terus kalian naikkan ke 32 VAC, otomatis tegangan bias akan naik dan membuat TR final ini cepat panas dan cepat mati ya, cepat rusak ya. Jadi pas ketika tekan rendah, biasnya juga rendah dulu, setelah itu pindahkan ke pin 32 VAC, terus kalian setting ulang di 0,40 sampai 0,45. Jadi saran saya itu tegangan bias 0,45 aja ya, maksimal itu lebih, itu titik paling aman, dan DCO 0,00 milivolt ya, bro ya. Oke, saya naikkan dulu tegangannya ke 32 VAC. Jadi kalau driver amplifier kita ini ada settingan bias dan DCO, itu sangat mudah untuk settingan, sangat mudah disetting, dan driver kita juga bisa bekerja dengan baik. Oke, ini sudah saya pindah ke 32 VAC ya. Saya cek lagi DCO-nya. Ke auto speaker. Tuh kan naik DCO-nya. Saya putar lagi. Saya putar di 0,0 milivolt ya. Oke, ini harus santai dan sabar, soalnya DCO ini sangat sensitif sekali. Oke, sudah. Coba saya cek bagian biasnya berapa, bagian basis. Nah, 0,38 naik ya. Saya setting di 0,40 aja dah. Oke, 0,40. Bagian negatif, bias negatif. Ini
Oke, sudah imbangnya, kita setting lagi DC-nya. Oke, 0,0 milivolt. Sekarang biasnya lagi kita cek apakah imbang. 0,45. Oke, ini sudah bias imbang DCO 0,0 milivolt, dan ini sudah berhasil dan bekerja dengan baik dan sempurna ya bro ya. Nah, jadi pembuatan trimpot ini sudah selesai ya. Oke, mungkin cukup sekian video ini karena sudah lumayan panjang durasinya ya bro ya. Ini biar trimpot bias, ini trimpot DC offset. Nah, seperti ini. Oke bro, jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya, karena like dan subscribe itu gratis, nggak bayar bro. Dan kalian share video ini ke seluruh teman-teman kalian juga ya bro ya. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya, semoga bisa bermanfaat dan semoga kalian gak bingung, dan mohon maaf jika penjelasan saya masih bertele-tele dan kurang maksimal ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.